Harga biskuit dikatakan mahal, Nurul Syuhada perjelas bahan dihasilkan premium. Isteri pelakon, Hafiz Rosdi iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri tampil menjelaskan berhubung harga biskut jualannya, satu tak cukup syelup-syelup, yang dikatakan mahal dengan harga mencecah RM179. Menerusi satu posting di laman Instagram, wanita berusia 29 tahun itu memaklumkan, pek produk tersebut mempunyai 6 jenis biskut dan 3 perisa, dipping sausi atau sos pencicah yang menghasilkan kombinasi terbaik. Difahamkan, sos pencicah berperisa milky cioccolato, bueno bueno dan caramel sausi itu diperbuat daripada bahan berkualiti dan bukan cap ayam, seperti diperkatakan orang ramai. Dipping sausi kita bukan dipping sausi cap ayam. Bukan dipping sausi murahan seperti yang dicanang oleh makcik bawang tu, tulisnya. Pek biskut berkenaan turut disertakan dua jenis, crumbie es, iaitu ala-ala serpihan serbuk untuk dicelup bersama biskut yang menggunakan bahan premium. Crumbie es pula, bukan crumbie biasa ya. Biskuit and Oreo. Nak cicah dua crumbie es sekalipun boleh. Harga biskuit and Oreo tak murah ya. Kita kata premium, kita bagi premium, katanya. Penjelasan itu sedikit sebanyak membuatkan pengikutnya memahami mengapa harga produknya menjadi pertikaian dalam kalangan netizen kerana dikategorikan sebagai tidak mampu milik bagi golongan B40. Namun begitu, ada juga segelintir individu berpendapat bahawa harga ditetapkan hanya untuk golongan tertentu yang disasarkan dalam strategi penjualan diusahakan. Terdahulu, kisah Nurul Syuhada dan Hafiz menjadi bualan hangat apabila rumah tangganya dikatakan bermasalah gara-gara kehadiran orang ketiga. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.